Bang, kiri kanan buka dong. Bang, tokonya ya. Mas Edi. Tokok. Ininya biar pinggir kanan, kiri kanannya kosongin. Iya. Yeah, jadi pas bapak masuk kok cakep. Pajai, cakep nih Pajai dari sini Pajai. Pajai. Pajai dari sini cakep nih Pajai. Ah, bapak di luar nih cakep nih. Aduh, mas. Jokowi. Cakep nih dari sini nih. Tahan nyebrang dulu, sabar. Nyebrang kemana? Ayo. Nyebrang kemana? Gua enggak tahu. Gimana kalau Ibu ngadep sini ya, Bu? Biar cakep Ibu fotonya. Pak, potensi produk halal di Indonesia menurut Bapak seperti apa sih? Belum sampai ke kamera, Bang. Targetnya kapan, Pak? Kan targetnya harus tahun ini kan. Emang apa sih, Pak, yang masih kurang, Pak? Kan udah lama juga, Pak. Ya, gini. Kita bicara banyak-banyak, Pak. Kalau pertama wisata, wisata halal kita sampaikan merupakan peringkat pertama wisata halal dunia. Ini nanti yang akan kita jadikan sebagai titik sektor yang bisa menarik industri halal keuangan syariah. Ya juga produk-produk yang kita lihat tadi di dalam semuanya memang apa, kita memiliki sebuah potensi kekuatan yang bisa kita jadikan pijakan sehingga ke depan yang ini sudah dibicarakan tahun lalu dan sekarang sudah realisasi dari rencana yang sudah ada hingga membangunnya, yaitu sebuah listrik halal yang nanti produk-produk terutama ini produk yang kita ingin tarik ada produk-produk UMKM, produk UKM yang memiliki apa kekuatan, entah desain, entah harga yang baik, packaging yang baik. Saya lihat tadi yang sudah terseleksi di sini kelihatan sekali kelasnya, kelihatan sekali. Ya, kekuatan ini yang harus diberikan ruang untuk dan berkembang masuk tidak hanya ke pasar-pasar di dalam negeri, tapi yang paling penting kita bisa masuk ke pasar-pasar ekspor karena juga pertumbuhan growth dari produk-produk halal ini sangat sangat pesat sekali. Semua negara sekarang mengincar ini. Nah, listriknya rampung baru berbicara bagaimana pasarnya. Targetnya kapan pembangunan listrik halalnya? Aturan PP jaminan produk halalnya. Targetnya kapan mau dibangun? Belum sampai ke Indonesia saya, kan sudah disampaikan. Kalau sudah sampai, kita kalau listrik halal, target rampungnya kapan, Pak? Pembangunannya. Pembangunannya, Pak? 2 tahun. Jangan bukan pekerjaan balik tantangan. Jadi ini sudah kita bicarakan di 1,5 tahun ini dan sekarang sudah muncul, tapi suasanya masih insya Allah nanti 2-2 tahun. Ya. Akan dikembangkan di daerah mana aja, Pak?
sisi dulu lebih baik berupa apa fashion muslim, kosmetik, kemudian lagi makanan, ya, kuliner, wisata, banyak sekali. Oke, pengobatan semuanya. Oh, paket ini ada step ke sana. Pak Presiden.